Assalamualaikum, geng. Anda bersama saya, Awi MBR, atau dikenali sebagai Abang Korot. Teng. Mak lemak. Buatlah geras bertemu Naruto ke? Miau. Saya tak nampak otak saya lagi. Minum setabak guna chopstick. Burak dengan lalat ke? Sapu bumbung rumah ke? Oh, ayah pen pakai kain lah. Nampaklah ayah pen ni. Isap suria satu kotak. Aku tengok muka korang dah tua-tua ni macam tak ada otak. Assalamualaikum, geng. Selamat datang di dalam channel Koroi TV. Semoga korang sihat selalu, banyak umur, murah rezeki dan sentiasa kuat untuk hadap segala beban ataupun masalah masa pandemik ni. Paling penting, jaga SOP. Okey, geng. First sekali, aku nak minta maaf kat korang kalau korang rasa macam lambat sangat nak tunggu aku buat video baru. Sebenarnya aku busy, geng. Tapi jangan risau. Sebusy-busy aku, korang sentiasa di hati aku. Jangan risau. Okey, geng. Apa cerita ini, geng? Seperti yang korang baca dekat tajuk ni, seorang individu yang dirakam memaki ataupun memarahi anggota polis yang tengah bertugas semasa SJR. Apakah itu SJR? Sekatan Jalan Raya lah. Takkan sekatan nanti awak. Video ni baru viral semalam dekat Facebook. Orang tak habis-habis share pasal Wawa lah, Wahid Enterprise lah, macam mana nak layan ladies lah. Aku pun tertanya-tanya lah apa yang terjadi ni, apa yang aku terlepas. Jadi aku pun apa lagi, aku siasat lah. Aku cari apa yang diorang cakap tu, apa yang diorang masukkan tu. Lepas tu aku jumpa satu video ni. Sakit hati bye tengok video ni. Kalau nak marah ke, marah lah. Tapi video ni, wuih, belagak bye. Siap mention-mention nama company bye. Kau nak tengok video tu? Tapi video tu panjang, geng. Aku bagi korang sikit je. Lagipun nanti orang kata aku belanja pula makan besar. Kau dengar sini, saya ajar kau. Sebagai customer lah, kalau kau bercakap dengan ladies, kau nak payah mau kasih tengok egois kau. Ada perempuan yang tak mau boleh-boleh jalankan. Saya kasih maaf kau sampai hari raya. Aku bawa terbang kau tiga tanah air, kau tahu? Aku nampak tu. Kau tak nak bercakap, aku tengoklah sana. Aku sayang berapa? 16,000, kau tahu? Sekali aku nak cakap aku respect kat polis tu, sebab polis tu masih boleh relax, boleh tenang walaupun dah kena tiau dengan perempuan tu yang seakan-akan baru berkena dalgona panadol. Tapi geng, aku tak adalah nak terus menyalahkan perempuan tu walaupun video dia viral, sebab kita tak tahu apa yang berlaku sebelum tu. Dan apa yang aku nampak kat video tu pun, dia cuma attack seorang je anggota polis. Anggota polis lain dia tak attack. Tu aku agak muskil tu. Jadi macam biasa, aku buat siasatan aku. Aku mencari apa-apa statement ataupun kenyataan daripada perempuan tu sendiri. Lepas tu aku jumpa. Jom kita baca. Aduh, panjangnya. Matilah aku. Hal Rotex mati bukan sebab lain, tapi polis trafik tu temberang, menyindir-nyindir dan mengiris hati masa tu Wawa mau mengurus al kerja-kerja kebajikan. Semua dokumen permit rentas daerah lengkap. Sewaktu melalui pemeriksaan, tak perasan Rotex kereta mati. MCO macam mana mau renew kan? Tapi tak apa, kita okey saja dengan samai. Memang salah, tapi tunggu di kereta terima kertas mau hampir 30 minit. Apa itu? Tapi polis trafik tu pula sengaja melambat-lambatkan saman yang tersebut sampai Wawa turun ke pondok tanya, kenapa lambat encik? Semasa itu polis trafik itu start menyindir. Wawa cakap, saman sejalan encik, rotek tu memang salah. Dia cakap pula ada kuasa bagai-bagai dengan nada menyindir, memperkecilkan Wawa sebagai rakyat. Yang kata-kata dia yang selainnya banyak tu benar-benar mengiris perasaan ni. Dia seolah membuli Wawa, mentang-mentang Wawa satu orang saja perempuan masa tu. Nah, Wawa minta maaf kepada semua petugas yang terasa hati. Semua petugas lain baik-baik belaka dalam melancarkan tugas. Selama-lama ini tidak pernah Wawa begitu, sebab semua bagus-bagus belaka. Terima kasih PDRM dan semua petugas trafik dan lain-lain. Cuma pegawai yang satu itu saja bermasalah, bikin tinggi darah. Betul, tiada budi bahasa dan integriti. Marahlah kita jadinya. Harap dapat ubah sikap dalam menjalankan tugas. Orang tak marah kalau dia tu bagus-bagus. Jangan buli wanita.
Ha, jadi benda pun dah clear. Dekat sini aku tak naklah nak salahkan siapa-siapa, nak backup siapa-siapa. Sebab setiap yang berlaku tu mesti ada sebab, betul lah. Dan perempuan tu pun sendiri dah keluarkan statement daripada dia. Jadi aku cuma nak bagi pendapat aku lah tentang isu ni. Ha, apakah itu? Jom kita dengar. Kira dulu. Satu, dua, tiga. Aku budak girl. First kali, kepada frontliner-frontliner, especially by speaking, terutamanya abang-abang polis yang jaga SJR ni. Tahu abang-abang semua tengah penat. Kita tahu sangat, kita hargai sangat. Tapi harap sangat abang-abang kat luar sana tu boleh mengawal sikit diri, emosi ataupun mulut abang-abang semua. Sebab apa? Kerana mulut padan binasa. Kalau pun bersalah tu memang salah, saman je lah, ikut undang-undang terus. Tak payahlah nak perli ke, menyindir ke, apa ke. Kepada akak yang mengamuk ni pula, sabar kau kak, steady kau kak. Pihak polis cuma mau jalankan tanggungjawab saja. Sebab tu dorang tahan akak. Sebab roteks akak mati, takut kereta tu curi ke apa. Cuma sindir-menyindir yang akak cakap tu, yang akak maksudkan tu, mungkin itu salah satu cara dorang untuk jalankan tugas supaya nampak lebih tegas dan berkesan. Siapa tahu kan, akak relax dulu. Tahu akak ada hak nak pertahankan diri akak kena sindir semua tu. Tapi janganlah menjerit-jerit, berteriak-teriak begitu. Bikin malu orang tengok kak. Lagipun akak kan perempuan kak, boleh je cakap baik-baik. Lagipun orang yang akak bercakap tu, itu friend lain akak, polis kak. Dorang nak bekak kak, telinga masih ada lagi. Ya, kita tahu akak yang paling kaya kat Sabah tu. Company akak yang paling kaya dekat Sabah tu. Kalau pun White Enterprise tu yang naik kat Gunung Kinabalu tu pun, akak kena pandai hormat orang kat Sabah. Dengan harta akak yang bertimbul-timbul tu, kereta Harrier yang akak naik, Harrier apa? Harrier yang akak naik tu, hormatlah polis kak. Dalam hal ni akak tetap bersalah. Rotex sudah mati. Jadi geng, itu saja untuk video aku geng. Semoga korang dapatlah sikit info-info dalam video ni tentang benda yang tengah viral ni. Tak adalah korang terus menyalahkan akak tu, terus menyalahkan polis tu terus. Ha, jadi geng, sekian saja dari aku. Apa-apa kita jumpa lagi. Aku gerak dulu. Assalamualaikum. PKP ni gym buka ke? Tengok akak Wawa tu macam pergi gym berketul sana sini je. Aku dah lama tak pergi gym ni. Gian ke?